Apa ada yang lihat pena hitam abu-abu? Hah? Pemberian dari kakek? Biasanya kan di lemari ayah. Iya, tapi hilang. Sepertinya banyak barang yang hilang belakangan ini. Pena ayah, seperangkat obeng kecilku, salah satu gelang jimat milik Sarah. Benarkah? Menarik. Sepertinya ada pencuri. Salim, yang benar saja, jangan konyol. Aku tidak bercanda. Sedang ada pencuri berkeliaran. Kami tidak dirampok. Apa ada yang lihat kalung perak ibu? Tidak, Bu. Baiklah, kalau kalian lihat, tolong berikan pada ibu ya. Masih yakin tidak ada pencuri? Kurasa kita harus lakukan investigasi untuk kejadian ini. Seperti yang kupikirkan. Baiklah, begini, jika kita ingin menangkap pencuri, kita harus pasang perangkap untuk menangkap pencurinya. Baiklah. Dingin. Dingin. Baik, akan kumatikan AC-nya. Dingin. Dingin. AC-nya sudah mati. Sebentar lagi kok akan hangat. Dingin. Dingin. Sepertinya kok sakit. Apa kau merasa sakit? Dingin. Ada yang lihat jam tanganku? Tidak lucu, Mansur. Dingin. Akan kunyalakan ini saja. Ini akan cepat membuatmu hangat. Dingin. Dingin. Ibu. Ibu. Ada apa, sayang? Ada yang tidak beres dengan Bibi. Dia terus bilang dingin. Jangan khawatir. Ibu akan hubungi dokter hewan. Saat pencurinya coba ambil sendok itu, belnya akan berbunyi dan kita akan tangkap dia. Jadi sekarang kita harus menunggu dulu. Kurasa aku dengar pencurinya. Kakek, bikin kaget saja. Maaf anak-anak, apa yang kalian lakukan di bawah sini? Mencoba menangkap. Hanya beristirahat. Bukan, kami. Iya, dari pekan yang panjang dan melelahkan. Iya, kakek ingin tanya, apa ada yang melihat kunci truk milik kakek? Sepertinya hilang. Apa tertinggal di sana lagi, kek, di dalam truknya? Sebenarnya kakek sudah cari di sana. Kakek pikir nanti akan ketemu. Biasanya begitu, semoga saja. Kenapa kau menghalang-halangiku? Kita tidak boleh bilang siapapun yang kita lakukan. Ini investigasi rahasia. Tidak mungkin kakek pencurinya. Kita masih belum tahu, teman-teman. Iya, tapi pencurinya mengambil kunci truknya, Salim. Itu katanya, Obaid. Salim, kok ini konyol? Lihat nanti. Ibu, biarkan aku tidur 10 menit saja ya. Itu pencurinya. Ya ampun, tekonya. Apa itu? Itu bel pintunya, Bu. Jangan khawatir, biar ku buka. Halo. Aku dokter hewan yang kau hubungi. Aku cepat-cepat ke sini. Semoga saja aku tidak terlambat. Aku tidak mau mengurus Beo yang sudah mati. Baiklah. Mari, silakan masuk. Terima kasih. Rupanya kacamatanya salah. Aku sangat mengkhawatirkan Bibi. Sepanjang hari dia... Dingin. Dingin. Hanya bilang dingin. Dia seperti ini sepanjang hari? Aku harus memeriksanya. Dingin. Dingin. Maaf, Bibi yang di sebelah sana. Baiklah. Di sebelah sana ya. Maaf, aku pakai kacamata yang salah. Maaf, tadi kau bilang dia di mana? Dingin.
Ah, di situ. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita pasang umpan dan Chad tidak tembus pandang di sekitarnya? Kemudian saat si pencuri memakan umpannya, dia akan dilumuri Chad itu. Tapi Chadnya tembus pandang. Itu dia. Jadi dia tidak akan melihatnya. Kita juga tidak bisa lihat. Nano punya pendeteksi cahaya untuk sinar ultraviolet. Kita pasti bisa menangkapnya. Itu jenius. Iya. Yeah. Sekarang hati-hati. Sulit mengetahui bagian mana yang sudah dicat karena tembus pandang. Apa ada yang lihat kancing-kancing lengan favoritku? Tidak. Kami tidak melihatnya. Kalian bertiga sedang apa? Ya, mencoba menangkap pencuri dengan cat tembus pandang. Bukankah kalian sudah dewasa untuk permainan seperti ini? Kita ini sedang berhadapan dengan dalang kriminalitas. Seorang pencuri yang licik sedang menutupi sifat pengecutnya untuk memangsa keluarga terhormat. Bisa jadi siapapun di dalam rumah ini. Tidak ada pencuri di anggota keluargaku ini. Kita belum tahu saja. Jangan ambil kesimpulan dulu. Menghilang? Nano, nyalakan pendeteksi sinar ultraviolet. Baiklah, Mansur. Aha, jejak kaki pencurinya. Kita mendapatkannya. Nano, ikuti kemana jejak kakinya mengarah ya. Ayo, ayo cepat lagi sini. Ayo cepat, ayo kawan. Ayo cepat. Cepat, 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 kejar cepat. Ayo. 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 Ayo cepat. Ayo cepat. Nano menemukan sesuatu. Ayo, awas hati-hati. Ayo. Ayo, 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 ayo cepat. Dia di sini. Tunggu. Salim, sepertinya tadi pencurinya duduk di tempatmu. Hah? Tidak, aku bukan pencurinya. Kita masih belum tahu, Salim. Kok yang bilang sendiri, kan? Bukan aku pencurinya. Nano, arahkan pendeteksinya ke Salim. Bukan aku pencurinya. Aku tahu. Kurasa kau tidak sengaja menginjak catnya. Dingin. Ah, pemeriksaannya selesai. Dan sepertinya ada kabar buruk. Panas. Panas. Dingin. Dingin. Oh, tidak, tidak, tidak. Ini lebih buruk dari yang sebelumnya aku kira. Bibi harus tetap dikarantina di sini. Karena dia terjangkit sindrom bio gila yang parah. Dan aku khawatir itu cukup fatal. Aku harus kembali ke klinikku segera untuk bisa menelitinya. Agar wabah bio ini tidak menular ke seluruh kota. Salah kacamata lagi. Biar aku saja yang menyimpan barang-barangmu, Mansur. Kita tidak akan bisa menangkap pencuri ini. Dia itu terlalu lihai. Panas. Dingin. Panas. Dingin. Aha. Hah? Aku tahu siapa pencurinya. Cepat, ikuti aku. Kami di belakangmu. Kenapa kau bawa kami ke sini? Panas. Aku bawa kalian kemari untuk mengungkap siapa pencurinya. Pencuri apa? Ada pencuri di rumah ini. Tidak ada pencuri di rumah ini, Salim? Tidak, ya, apa? Tidak ada. Kalian semua sudah kehilangan barang-barang, kan? Iya, ya, benar. Tapi bukan berarti ada pencuri, kan? Biar aku tunjukkan, ya. Panas! Dingin! Panas! Dingin! Panas! Dingin! Ibu masih tidak paham, Mansur. Siapa pencurinya? Aku masih yakin itu Salim. Tidak, bukan aku pencurinya. Panas, 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 panas. Ini dia. Oh, kancing lenganku. Itu kunci truk kakek. Pena ayah. Bibi mengambil itu semua dan menyembunyikannya. Karena ia ingin bermain panas dan dingin dengan kita. Panas dan dingin. Jadi Bibi tidak sakit? Tidak. Tidak ada pencuri?
Tidak. Panas, panas, panas. Sarah, cuacanya agak panas. Tolong nyalakan AC-nya ya. Wah, bagus. Kita hampir selesai mencuci mobilnya kakek. Obed, kepalamu dipenuhi sabun. Kami juga harus mencucimu. Oh, tidak, tidak, tidak. Siapa yang mau minum? Jadi, Salim, kau sudah bilas sabun dari wajahmu? Silakan anak-anak, ayo berkumpul. Mobilnya bersih sekali. Kalian bekerja dengan sangat baik. Sebagai ucapan terima kasih, kakek ingin membayarkan biaya pendaftaran Biathlon Junior. Terima kasih, kakek. Tapi kami tidak tahu apapun soal balapan itu, kek. Semua informasi yang kau butuhkan ada di hadapanmu, lihat itu. Biathlon Junior yang dimulai dengan balap lari, kemudian setelah itu diikuti balap sepeda di Stadion Remal, yang disponsori oleh Yayasan Amal, dan pertandingan ini dimulai akhir pekan depan. Hei, kita harus ikut lomba ini. Ini adalah peluang terbaik untuk menguji kebugaran kita, teman-teman. Serta menggalang dana untuk Amal, teman-teman. Dan bagiku untuk menang medali, tentunya. Tidak juga. Aku juga bisa memenangkan medali terki. Aku rasa tidak. Kurasa tubuhku jauh lebih bugar dibanding tubuhmu. Tapi aku juga punya otak yang cerdas. Kebugaran mengalahkan kecerdasan. Tidak. Strategi mengalahkan kebugaran. Sebenarnya kalian butuh keduanya. Nano, tolong unduh semua informasi yang bisa kau temukan soal lombanya dan juga strategi terbaik yang bisa kami gunakan nanti. Sedang mengunduh. Kau tahu, kita perlu latihan juga. Iya, kau benar. Aku ingin kita masuk 10 teratas. Boom! Atau 20 teratas. 25 teratas atau 30 teratas pasti bagus. Kita pasti masuk peringkat 40 teratas atau 50 teratas. 60 teratas juga tidak apa-apa, asalkan jangan urutan terakhir. Ayo pergi. Kunci dari balapan yang berhasil adalah strategi. Jangan merasa perlu unggul sejak awal. Teruslah imbangi para peserta lain di sepanjang lomba berlangsung. Aku akan mengalahkan Turki. Aku tidak merasa lelah, tapi Mansur pasti tidak akan menang. Bagaimana latihanmu beberapa hari ini, Mansur? Dari kursimu? Baik sekali. Aku sudah belajar soal strategi balapan yang berhasil dan cara untuk ya, menang. Ya, itu bagus. Aku serius. Aku belajar soal berlari, naik sepeda sungguhan, bukan duduk di kursi aku saja. Aku sudah mencari strategi terbaik untuk digunakan, agar aku bisa menang lombanya dan bisa pamer di hadapanmu nanti. Bisa aku katakan satu hal, kau tidak akan mengalahkanku. Teman-teman, katakan bagaimana latihan kalian? Latihanku berjalan sangat baik. Aku sudah berlari, bersepeda, mempelajari strategi balapan seharian. Bisa tolong ambilkan air itu untukku? Bagaimana kalau kakek ceritakan cerita pendek tentang apel, jeruk, dan stroberi? Apel hanya mencemaskan pikiran yang benar. Dan jeruk hanya mencemaskan soal tubuh yang sehat. Tapi stroberi ingin pikiran yang benar dan tubuh yang sehat. Jadi dia berusaha menyeimbangkan keduanya.
Hanya tersisa beberapa hari lagi untuk latihan. Ingat itu, anak-anak. Baiklah, aku sudah siap. Baiklah, aku siap. Aku sangat siap. Baiklah, kita siap. Siap. Selamat datang di Biathlon Junior. Lombanya akan segera dimulai. Para atlet bersiaplah. Silakan maju ke garis start. Bisakah para penonton tolong beri dukungan untuk mereka? Para atlet ini butuh tepuk tangan yang meriah dari kalian semua. Oke. Kita sudah siap. Kita mulai dengan berlari 2 putaran, dilanjutkan sepeda 2 putaran. Oke, semuanya bersedia, siap para atlet, dimulai. Dan mereka semua mulai berlari. Lihatlah, mereka berlari dengan sangat cepat. Pelari nomor 12 unggul di awal. Ini seru sekali. Iya. Aku suka sepatu lari baruku. Aku ini juga. Ini nyaman sekali. Dan ini membantu kita berlari dengan sangat cepat. Ya, mungkin tidak secepat itu. Tapi memang nyaman. Tersisa 1 putaran berlari. Peserta nomor 12 masih memimpin di depan dan berlari dengan sangat cepat. Ini dia para pelari yang lain. Berusaha sebaik mungkin untuk menyusul. Peserta nomor 12 berlari sangat cepat. Dan dia akan menyusul 2 peserta yang sudah berlari tertinggal 1 putaran darinya. Kau dengar itu? Turki akan menyusul 2 pelari terakhir. Aku merasa kasihan sekali pada mereka. Kasihan mereka kalah, kan? Hei, Obed, Salim, ayo balapan. Oh, tidak, yang mereka maksud kita. Cepatlah, Obed, jangan sampai yang lain menyusul kita seperti dia. Mereka disusul, dia berlari sangat cepat. Aku melihatnya lewat dengan sangat cepat. Kau tidak akan pernah bisa menyusul dia. Truk itu cepat sekali. Peserta nomor 12 selesai berlari dan menaiki sepedanya. Rehat untuk minum sejenak dan dia mulai melanjutkan lagi. Ah, dan ini dia, kebanyakan peserta lain baru saja menaiki sepeda mereka untuk melakukan 2 putaran lagi. Tidak ada yang kalah dalam lomba ini, kecuali para atlet di urutan terakhir. Tapi kita hormati kemauan mereka untuk bisa terus berjuang, oke? Cara yang baik tidak, untuk menghabiskan sore hari ini, ya kan pemirsa? 2 peserta baru saja selesai balapan lari saat peserta nomor 12 memulai putaran akhirnya menaiki sepeda. Ini sungguh luar biasa. Obed dan Salim memakai helm keselamatan mereka. Oh, enaknya bisa duduk setelah berlari. Ramai sekali di sini. Para peserta yang mengejar semakin dekat dengan peserta nomor 12. Apa dia mulai kelelahan? Apa dia menghabiskan energinya terlalu cepat di awal lomba ini? Peserta nomor 8 sudah bersaing dengan sangat baik secara strategi dengan mempertahankan kebugarannya sampai akhir lomba ini. Dan kini dia hanya perlu terus berusaha sampai menuju ke garis finish. Dan kita lihat peserta nomor 10 mulai kelelahan. Dan kini dia melambat. Dia punya strategi, tapi dia tidak punya energi. Apa yang akan terjadi sekarang? Kita lihat di jalur terluar. Ini dia kontestan nomor 3 yang melesat dengan cepat menuju ke garis akhir.
ini dia, semakin ketat para penonton. Kita lihat, lomba yang sangat ketat. Dan para atlet ini benar-benar hebat. Sungguh menegangkan, hari yang sangat hebat. Sebentar lagi, kita akan lihat siapakah pemenangnya. Benar-benar sangat menegangkan. Siapa yang akan menuju ke garis finish yang pertama? Ini dia, kita lihat bersama. Obey. Apa? Kita masih ada satu putaran lagi. Itu bagus sekali, sepupuku. Kau benar-benar hebat. Kau punya strategi terbaik, berhasil menyeimbangkan antara tubuh dan pikiran untuk lomba ini. Luar biasa. Terima kasih. Kau melesat sangat cepat di bagian akhir, Sama. Maafkan aku sudah meremehkanmu, karena aku seharusnya mendengarkan kata-katamu, Sama. Jadi, tolong pastikan semuanya tetap bersama. Dan tolong, jangan sentuh apapun, tidak boleh kalian sentuh. Mengerti? Iya, ya, Pak Ali. Oke, kita lanjutkan. Hari ini, kita akan melihat beberapa tumbuhan dan hewan dari era Jurassic. Dengan kata lain, dinosaurus. Itu benar, Mansur. Dinosaurus menguasai bumi sampai sekitar 66 juta tahun yang lalu. Ada pameran baru di sini, dinosaurus robot. Oh, keren. Jenis apa itu? T-Rex. T-Rex ukuran nyata. Apalagi yang kita tunggu? Ayo pergi. Lihat, Stegosaurus, dinosaurus favoritku. Dan di sini, anak-anak, kalian bisa lihat Triceratops yang perkasa. Terlihat mirip badak ya? Ya. Tapi mungkin 3 kali lebih besar. Terlihat ganas, mereka hanya memakan tumbuhan hijau. Hah? Intinya seperti sapi berbaju zirah. Benar. Baju zirahnya melindungi Triceratops dari banyak predator, tapi tidak semua. T-Rex? Oh. Ya, Tyrannosaurus Rex, rajanya kadal raksasa. Kita akan melihatnya sekarang. Ayo. T-Rex robot, teman-teman. Ayo. Selamat datang. Tyrannosaurus Rex adalah dinosaurus terbesar pemakan daging di periode Jurassic dan mungkin predator paling ganas yang pernah hidup di muka bumi ini. Oh, raksasa! Ya benar, panjangnya 12 meter dan beratnya lebih dari 7 ton. Kalian tidak ingin bertemu dengan hewan ini saat dia sedang lapar. Sekarang kita bangunkan dia. Oke? Okay? Wah, luar biasa. Beberapa giginya sepanjang 5 inci. Wow. Begitu dia menangkap kalian, dia tidak akan melepaskan. Untungnya, gigi ini hanya terbuat dari karet. Seberapa cepat T-Rex bisa berlari, Pak? Kami tidak tahu pasti, tapi kami rasa dia pelari yang sangat cepat. Sekarang ayo kita lihat kakinya beraksi. Ada masalah teknis. Aku butuh teknisi di sini. Lewat sini. Kita kembali nanti setelah diperbaiki.
Wah, lihat makhluk ini. Tampak begitu nyata. Kecuali pintu yang di pinggir ini. Hah? Kabel yang terlepas? Wah, karena itulah robotnya mati. Hei, nak. Jangan disentuh. Kalau kita hubungkan kabelnya, bisa kita perbaiki. Mundurlah, nak. Hah? Biar aku yang memperbaikinya. Ini sangat sederhana. Hubungkan saja dengan warna yang sama. Kabel merah dengan merah, dan yang biru dengan biru. Jangan disentuh, anak nakal. Tahu apa yang kulakukan? Lihat, selesai. Oh, tidak. Dinosaurus yang baik. Bapak memberimu hukuman 2 minggu. Jika kau selamat. Mansur, apa rencananya? Akan kuberitahu setelah aku memikirkannya. Semuanya lari! Lihat, cepat sekali. Terlalu cepat. Kita butuh pengawasan dari langit. Cepat cari Obaid. Sekarang kita ke taman. Ayo! Itu lampu merah! Itu lampu merah! Mansur, aku butuh bantuanmu! Obaid, kok tidak apa-apa? Selain mengendarai robot dinosaurus yang lepas kendali, semuanya terlihat baik-baik saja. Kenapa kau malah bertanya? Kami di belakangmu. Ayo bertahanlah. Bagaimana aku bisa turun dari robot ini? Aku selamat. Ya, begitulah. Jarak ke bawahnya tinggi sekali. Terima kasih. Kita masih harus menangkap robot itu dan menghentikannya sebelum ada yang terluka. Apa caranya? Aku belum tahu. Tapi jika kita tidak menghentikannya sebelum dia ke kota, kita dalam masalah besar. Jadi ayo. Aku rasa kita dapat masalah yang besar. Dengar, polisi datang. Aku yakin pasti ada cara untuk mematikan robot ini. Pasti ada tombol mematikannya, kan? Itu dia. Nano, tolong mulai mode pemindaimu. Itu dia. Lihat. Jadi saklarnya ada di dalam? Baiklah. Itu mudah sekali. Maksudku itu tidak mudah. Kita harus mencari cara untuk masuk dan mematikannya. Sebelah sini. Salim, pegang ujung yang ini ya. Obaid, tolong bawa ujung satunya dan ikatkan ke poni sebelah sana. Lalu apa rencananya? Kalian akan menunggu di sini. Dan tugasku adalah akan memancing robotnya. Saat aku melewati titik ini, tarik talinya dengan kencang. Kalau begitu, baiklah. Semoga berhasil. Semoga berhasil. Hei, sebelah sini. Dasar kau robot. Hei, sebelah sini. Teman-teman, bersiaplah. Sekarang!
apa yang kau lakukan pada robotku? Apa yang robotmu lakukan pada Mansur yang malang? Kenapa dia lama sekali? Oh, kau berhasil, Mansur! Dia apa? Mana Mansur? Hey! Terima kasih semuanya. Kalian semua ada dalam masalah besar. Huh? Aku rasa kau yang dalam masalah besar, anak muda. Ma? Dinosaurusmu memakan salah satu muridku. Semua karena kau ikut campur. Kau beruntung. Tidak ada satupun yang terluka parah. Dia benar juga. Kusarankan berterima kasihlah pada anak-anak ini karena telah menghentikan robotmu. Mereka adalah pahlawan. Aku minta maaf. Silahkan kunjungi museum ini kapanpun kalian mau, tanpa perlu bayar. Yeay! Aku ingin sekali memotretnya. Oh iya, Pak Ali, foto kami. Keluarga unit sosial yang paling penting. Agar kalian memahami dan menghargai apa yang orang tua lakukan untuk kalian, kalian akan berada di posisi mereka. Dengan membawa anak ayam ini pulang, merawat dan menjaga mereka selama satu hari penuh. Yeay! Luar biasa! Lalu kalian bisa menulis laporan pengalaman ini. Beruntung sekali, kalian berdua tepat waktu untuk melihat telurnya menetas. Itu akan jadi pengalaman berkenalan yang unik. Oh. Hebat. Aku rasa tugasku ini tidak akan terlalu sulit. Wah, menjadi orang tua tidak mudah. Entahlah, tidak terlalu sulit bagiku. Dia mengikutiku kemana aku pergi. Coba lihat. Ini mudah sekali. Ini akan jadi tugas yang sangat menarik. Tetapi aku juga membuat sesuatu yang lebih menarik lagi di rumahku. Tolong kalian perhatikan ya, pistol sinar ini akan sangat berguna dalam memberantas kelaparan. Saat ku tembak butiran beras ini, maka ukurannya akan membesar menjadi 1000 kali lipat. Kalau tidak percaya, lihat saja nanti. Masalah yang ku alami sekarang ini hanya bidikannya. Tapi sudah ku perbaiki, seharusnya kini berfungsi dengan baik. Lihat ini. Gawat. Tadi kau bilang 1000 kali lipat ukuran aslinya. Sepertinya kau masih harus mengerjakan alatnya. Ayo cepat, kita bawa anak ayamnya pergi selagi masih sempat. Ayo cepat. Uh-uh.
Semuanya naik. Kali ini apalagi yang kalian lakukan? Bagaimana kalian tahu kami di sini? Bercanda, semua orang tahu. Kalian muncul di berita, masuk TV. Baiklah, aku tahu kita bisa memperbaikinya. Aku hanya perlu membalikkan efek pistol sinarnya, dan aku bisa kembalikan ukuran anak ayam seperti semula. Ide bagus jika kau bisa membidik dengan pistolnya. Bertahan! Berapa lama yang kau butuhkan sebelum bisa membalikkan efek pistol sinarnya? Tidak lama. Oh. Bagaimana kalau sekarang? Membalikkan efek pembesarnya. Sekarang? Memperbaiki mekanisme bidikannya. Mansur, ayo! Baiklah! Aku harus mengujinya dulu, Obaid. Masalah sains ini, kita tidak boleh menganggapnya remeh begitu saja. Setelah dipikir-pikir, lakukan saja, ayo. Hei, apa ini? Mungkin seharusnya kau mengujinya lagi. Tidak ingin menembak di kota lagi sampai aku perbaiki bidikannya ini. Kakek akan mengulur waktunya. Coba kau perbaiki sistem bidikannya. Waktu kita tidak banyak. Dia kembali. Mansur, cari tahu cara memperbaikinya, atau anak ayam itu akan mengikuti kita selamanya. Iya, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan? Ini hampir waktunya Karkur makan malam. Hah? Obaid, kau bawa hewan itu? Jangan bawa dia ke dalam mobil ini, dia pasti ketakutan. Tidak ada yang bisa kulakukan, dia terus mengikutiku kemana-mana. Memang begitulah mereka, jika kau yang pertama kali dilihat, mereka berpikir kau itulah ibunya. Jadi dia mengikutimu kemana-mana? Iya. Dia terus mengikutimu kemana-mana? Iya. Kenapa semua orang menanyakan itu terus padaku? Seperti anak ayam lain yang mengikuti kita seharian ini? Hah? Iya. Iya, seperti anak ayamku yang mengikuti kita seharian ini. Oh! Benar. Kita sudah tahu yang dia mau. Kita harus membawanya ke tanah kosong agar aku bisa menembaknya kembali ke ukuran normalnya. Jadi apa rencanamu? Ayo, kita pergi ke taman. Mansur, kau yakin ingin melakukan ini? Sebenarnya tidak. Aku yakin tidak ingin melakukan ini. Tapi kita harus memperbaiki kesalahan kita, teman-teman. Ayam-ayam, kemarilah. Tembak, Mansur, tembak!
lihat. Ini yang diinginkan anak ayam ini. Sedikit perhatian. Aku tidak sabar ingin melihat apa isi laporanmu. Laporanku? Aku rasa Pak Ali tidak akan terkejut. Apa ada yang lihat pena hitam abu-abu? Hah? Pemberian dari kakek? Biasanya kan di lemari ayah. Iya, tapi hilang. Sepertinya banyak barang yang hilang belakangan ini. Pena ayah, seperangkat obeng kecilku, salah satu gelang jimat milik Sarah. Benarkah? Menarik. Sepertinya ada pencuri. Salim, yang benar saja, jangan konyol. Aku tidak bercanda. Sedang ada pencuri berkeliaran. Kami tidak dirampok. Apa ada yang lihat kalung perak ibu? Tidak, Bu. Baiklah, kalau kalian lihat, tolong berikan pada ibu ya. Masih yakin tidak ada pencuri? Kurasa kita harus lakukan investigasi untuk kejadian ini. Seperti yang kupikirkan. Baiklah, begini, jika kita ingin menangkap pencuri, kita harus pasang perangkap untuk menangkap pencurinya. Baiklah. Dingin. Dingin. Baik, akan kumatikan AC-nya. Dingin. Dingin. AC-nya sudah mati. Sebentar lagi kok akan hangat. Dingin. Dingin. Sepertinya kok sakit. Apa kau merasa sakit? Dingin. Ada yang lihat jam tanganku? Tidak lucu, Mansur. Dingin. Akan kunyalakan ini saja. Ini akan cepat membuatmu hangat. Dingin. Dingin. Ibu. Ibu. Ada apa, sayang? Ada yang tidak beres dengan baby. Dia terus bilang dingin. Jangan khawatir. Ibu akan hubungi dokter hewan. Saat pencurinya coba ambil sendok itu, belnya akan berbunyi dan kita akan tangkap dia. Jadi sekarang kita harus menunggu dulu. Kurasa aku dengar pencurinya. Kakek, bikin kaget saja. Maaf, anak-anak. Apa yang kalian lakukan di bawah sini? Mencoba menangkap. Hanya beristirahat. Bukan. Kami... Ya, dari pekan yang panjang dan melelahkan. Ya, kakek ingin tanya. Apa ada yang melihat kunci truk milik kakek? Sepertinya hilang. Apa tertinggal di sana lagi, kek? Di dalam truknya? Sebenarnya kakek sudah cari di sana. Kakek pikir nanti akan ketemu. Biasanya begitu, semoga saja. Kenapa kau menghalang-halangiku? Kita tidak boleh bilang siapapun yang kita lakukan. Ini investigasi rahasia. Tidak mungkin kakek pencurinya. Kita masih belum tahu, teman-teman. Iya, tapi pencurinya mengambil kunci truknya, Salim. Itu katanya, Obaid. Salim, kok ini konyol? Lihat nanti. Ibu, biarkan aku tidur 10 menit saja ya. Itu pencurinya. Ya ampun, tekonya. Apa itu? Itu bel pintunya, Bu. Jangan khawatir, biar ku buka. Halo.
aku dokter hewan yang kau hubungi. Aku cepat-cepat ke sini. Semoga saja aku tidak terlambat. Aku tidak mau mengurus Beo yang sudah mati. Baiklah, mari silakan masuk. Terima kasih. Oh, rupanya kacamatanya salah. Aku sangat mengkhawatirkan Bibi. Sepanjang hari dia... Dingin! Dingin! Hanya bilang dingin. Dia seperti ini sepanjang hari? Aku harus memeriksanya. Dingin! Dingin! Maaf, Bibi yang di sebelah sana. Oh, baiklah, baiklah. Di sebelah sana ya. Maaf, aku pakai kacamata yang salah. Maaf, tadi kau bilang dia di mana? Dingin, dingin. Di situ. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita pasang umpan dan Cat tidak tembus pandang di sekitarnya? Kemudian saat si pencuri memakan umpannya, dia akan dilumuri Cat itu. Tapi Catnya tembus pandang. Itu dia. Jadi dia tidak akan melihatnya. Kita juga tidak bisa lihat. Nano punya pendeteksi cahaya untuk sinar ultraviolet. Kita pasti bisa menangkapnya. Itu jenius. Iya. Sekarang hati-hati. Sulit mengetahui bagian mana yang sudah dicat karena tembus pandang. Apa ada yang lihat kancing-kancing lengan favoritku? Tidak. Kami tidak melihatnya. Kalian bertiga sedang apa? Ya, mencoba menangkap pencuri dengan cat tembus pandang. Bukankah kalian sudah dewasa untuk permainan seperti ini? Kita ini sedang berhadapan dengan dalang kriminalitas. Seorang pencuri yang licik sedang menutupi sifat pengecutnya untuk memangsa keluarga terhormat. Bisa jadi siapapun di dalam rumah ini. Tidak ada pencuri di anggota keluargaku ini. Kita belum tahu saja. Jangan ambil kesimpulan dulu. Menghilang? Nano, nyalakan pendeteksi sinar ultraviolet. Baiklah, Mansur. Aha, jejak kaki pencurinya. Kita mendapatkannya. Nano, ikuti kemana jejak kakinya mengarah ya. Ayo, ayo cepat lagi sini. Ayo cepat, ayo kawan. Ayo cepat. Cepat, 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 cepat. Ayo, ayo cepat, ayo cepat. Nano menemukan sesuatu. Ayo, awas hati-hati. Ayo, 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 ayo cepat. Dia di sini. Tunggu. Salim, sepertinya tadi pencurinya duduk di tempatmu. Hah? Tidak, aku bukan pencurinya. Kita masih belum tahu, Salim. Kok yang bilang sendiri, kan? Bukan aku pencurinya. Nano, arahkan pendeteksinya ke Salim. Bukan aku pencurinya. Aku tahu. Kurasa kau tidak sengaja menginjak catnya. Dingin. Pemeriksaannya selesai. Dan sepertinya ada kabar buruk. Panas. Panas. Dingin. Dingin. Oh, tidak, tidak, tidak. Ini lebih buruk dari yang sebelumnya aku kira. Bibi harus tetap dikarantina di sini. Karena dia terjangkit sindrom Beo gila yang parah. Dan aku khawatir itu cukup fatal. Aku harus kembali ke klinikku segera untuk bisa menelitinya. Agar wabah Beo ini tidak menular ke seluruh kota. Salah kacamata lagi. Biar aku saja yang menyimpan barang-barangmu, Mansur. Kita tidak akan bisa menangkap pencuri ini. Dia itu terlalu lihai. Aku tahu siapa pencurinya. Cepat ikuti aku. Kami di belakangmu. Kenapa kau bawa kami ke sini? Panas. Aku bawa kalian kemari untuk mengungkap siapa pencurinya.
Pencuri apa? Ada pencuri di rumah ini. Tidak ada pencuri di rumah ini, Salim? Tidak, ya. Apa? Tidak ada. Kalian semua sudah kehilangan barang-barang, kan? Iya, ya, benar. Tapi bukan berarti ada pencuri, kan? Biar aku tunjukkan ya. Panas! Dingin! Panas! Dingin! Panas! Dingin! Ibu masih tidak paham, Mansur. Siapa pencurinya? Aku masih yakin itu Salim. Tidak, bukan aku pencurinya. Panas! 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 Ini dia. Oh, kancing lenganku. Itu kunci truk kakek. Pena ayah. Bibi mengambil itu semua dan menyembunyikannya. Karena ia ingin bermain panas dan dingin dengan kita. panas dan dingin. Jadi Bibi tidak sakit? Tidak. Tidak ada pencuri? Tidak. Panas, panas, panas. Sarah, cuacanya agak panas. Tolong nyalakan AC-nya ya. Kita hampir selesai mencuci mobilnya kakek. Obed, kepalamu dipenuhi sabun. Kami juga harus mencucinya. Oh, tidak, tidak, tidak. Siapa yang mau minum? Jadi, Salim, kau sudah bilas sabun dari wajahmu? Silakan anak-anak, ayo berkumpul. Mobilnya bersih sekali. Kalian bekerja dengan sangat baik. Sebagai ucapan terima kasih, kakek ingin membayarkan biaya pendaftaran Biathlon Junior. Terima kasih, kakek. Tapi kami tidak tahu apapun soal balapan itu, kek. Semua informasi yang kau butuhkan ada di hadapanmu, lihat itu. Biathlon Junior yang dimulai dengan balap lari, kemudian setelah itu diikuti balap sepeda di Stadion Remal, yang disponsori oleh Yayasan Amal, dan pertandingan ini dimulai akhir pekan depan. Hei, kita harus ikut lomba ini. Ini adalah peluang terbaik untuk menguji kebugaran kita, teman-teman. Serta menggalang dana untuk Amal, teman-teman. Dan bagiku untuk menang medali tentunya. Tidak juga. Aku juga bisa memenangkan medali Turki. Aku rasa tidak. Kurasa tubuhku jauh lebih bugar dibanding tubuhmu. Tapi aku juga punya otak yang cerdas. Kebugaran mengalahkan kecerdasan. Tidak. Strategi mengalahkan kebugaran. Sebenarnya kalian butuh keduanya. Nano, tolong undur semua informasi yang bisa kau temukan soal lombanya dan juga strategi terbaik yang bisa kami gunakan nanti. Sedang mengunduh. Kau tahu? Kita perlu latihan juga. Iya, kau benar. Aku ingin kita masuk 10 teratas. Boom! Atau 20 teratas. 25 teratas atau 30 teratas pasti bagus. Kita pasti masuk peringkat 40 teratas atau 50 teratas. 60 teratas juga tidak apa-apa. Asalkan jangan urutan terakhir. Ayo pergi. Kunci dari balapan yang berhasil adalah strategi. Jangan merasa perlu unggul sejak awal. Teruslah imbangi para peserta lain di sepanjang lomba berlangsung. Aku akan mengalahkan Turki. Aku tidak merasa lelah, tapi Mansur pasti tidak akan menang. Hahaha.
Bagaimana latihanmu beberapa hari ini, Mansur? Dari kursimu? Baik sekali. Aku sudah belajar soal strategi balapan yang berhasil dan cara untuk menang. Ya, itu bagus. Aku serius. Aku belajar soal berlari, naik sepeda sungguhan, bukan duduk di kursi aku saja. Aku sudah mencari strategi terbaik untuk digunakan, agar aku bisa menang lombanya dan bisa pamer di hadapanmu nanti. Bisa aku katakan satu hal, kau tidak akan mengalahkanku. Teman-teman, katakan, bagaimana latihan kalian? Latihanku berjalan sangat baik. Aku sudah berlari, bersepeda, mempelajari strategi balapan seharian. Bisa tolong ambilkan air itu untukku? Bagaimana kalau kakek ceritakan cerita pendek tentang apel, jeruk, dan stroberi? Apel hanya mencemaskan pikiran yang benar. Dan jeruk hanya mencemaskan soal tubuh yang sehat. Tapi stroberi ingin pikiran yang benar dan tubuh yang sehat. Jadi dia berusaha menyeimbangkan keduanya. Hanya tersisa beberapa hari lagi untuk latihan. Ingat itu, anak-anak. Baiklah, aku sudah siap. Baiklah, aku siap. Aku sangat siap. Baiklah, kita siap. Selamat datang di Biathlon Junior. Lombanya akan segera dimulai. Para atlet bersiaplah. Silakan maju ke garis start. Bisakah para penonton tolong beri dukungan untuk mereka? Para atlet ini butuh tepuk tangan yang meriah dari kalian semua. Oke. Kita sudah siap. Kita mulai dengan berlari 2 putaran, dilanjutkan sepeda 2 putaran. Oke, semuanya bersedia, siap para atlet, dimulai. Dan mereka semua mulai berlari. Lihatlah, mereka berlari dengan sangat cepat. Pelari nomor 12 unggul di awal. Ini seru sekali. Iya. Aku suka sepatu lari baruku. Aku ini juga. Ini nyaman sekali. Dan ini membantu kita berlari dengan sangat cepat. Ya, mungkin tidak secepat itu. Tapi memang nyaman. Tersisa 1 putaran berlari. Peserta nomor 12 masih memimpin di depan dan berlari dengan sangat cepat. Ini dia para pelari yang lain, berusaha sebaik mungkin untuk menyusul. Peserta nomor 12 berlari sangat cepat. Dan dia akan menyusul 2 peserta yang sudah berlari tertinggal 1 putaran darinya. Kau dengar itu? Turki akan menyusul 2 pelari terakhir. Aku merasa kasihan sekali pada mereka. Kasihan mereka kalah kan? Hei Obed, Salim, ayo balapan. Oh, tidak, yang mereka maksud kita. Cepatlah Obed, jangan sampai yang lain menyusul kita seperti dia. Mereka disusul, dia berlari sangat cepat. Aku melihatnya lewat dengan sangat cepat. Kau tidak akan pernah bisa menyusul dia, Turki itu cepat sekali. Peserta nomor 12 selesai berlari dan menaiki sepedanya. Rehat untuk minum sejenak dan dia mulai melanjutkan lagi. Ah, dan ini dia, kebanyakan peserta lain baru saja menaiki sepeda mereka untuk melakukan 2 putaran lagi. Tidak ada yang kalah dalam lomba ini, kecuali para atlet di urutan terakhir. Tapi kita hormati kemauan mereka untuk bisa terus berjuang, oke?
cara yang baik. Tidak, untuk menghabiskan sore hari ini, ya kan pemirsa? Dua peserta baru saja selesai balapan lari saat peserta nomor 12 memulai putaran akhirnya menaiki sepeda. Ini sungguh luar biasa. Obed dan Salim memakai helm keselamatan mereka. Oh, enaknya bisa duduk setelah berlari. Ramai sekali di sini. Para peserta yang mengejar semakin dekat dengan peserta nomor 12. Apa dia mulai kelelahan? Apa dia menghabiskan energinya terlalu cepat di awal lomba ini? Peserta nomor 8 sudah bersaing dengan sangat baik secara strategi dengan mempertahankan kebugarannya sampai akhir lomba ini. Dan kini dia hanya perlu terus berusaha sampai menuju ke garis finish. Dan kita lihat peserta nomor 10 mulai kelelahan. Dan kini dia melambat. Dia punya strategi, tapi dia tidak punya energi. Apa yang akan terjadi sekarang? Kita lihat di jalur terluar. Ini dia kontestan nomor 3 yang melesat dengan cepat menuju ke garis akhir. Ini dia, semakin ketat para penonton. Kita lihat lomba yang sangat ketat. Dan para atlet ini benar-benar hebat. Sungguh menegangkan, hari yang sangat hebat. Sebentar lagi kita akan lihat siapakah pemenangnya. Benar-benar sangat menegangkan. Siapa yang akan menuju ke garis finish yang pertama? Ini dia, kita lihat bersama. Terima kasih. Obed. Apa? Kita masih ada satu putaran lagi. Itu bagus sekali, sepupuku. Kau benar-benar hebat. Kau punya strategi terbaik, berhasil menyeimbangkan antara tubuh dan pikiran untuk lomba ini. Luar biasa. Terima kasih. Kau melesat sangat cepat di bagian akhir, Sama. Maafkan aku sudah meremehkanmu, karena aku seharusnya mendengarkan kata-katamu, Sama. Nasir? Nasir? Ada apa? Aku sangat sibuk bersiap untuk rapatku di perkebunan kopi. Di internet dikatakan, katanya ada komodo di pulau ini. Apakah semua itu benar? Apa kita akan melihatnya? Hah? Tidak, tidak. Komodo hanya ada di pulau Komodo. Tapi... Lalu kau akan bilang ada komodo di 18.307 pulau di Indonesia. Pergilah. Kau lihat kan, aku sedang sibuk. Jangan ganggu tidak, aku. Tidak, tapi katanya ada di Pulau Flores. Aku tidak punya waktu untuk ini. Keberhasilan laporan produksi kopiku akan masuk catatan. Catatan permanen. Waktu tadi kita mendarat, salah satu lampu indikatornya menyala. Ayah harus tetap berada di sini dan mengawasi perbaikannya. Tapi ya, ayah janji kita akan jalan-jalan. Itu benar, Mansur. Jadi, ayah minta maaf ya. Kau tahu kan, keselamatan selalu yang utama. Lagi pula, Nasir akan mengawasi kalian. Aku punya urusan yang sangat penting. Jangan khawatir, Nasir. Mereka tidak merepotkan. Benar kan, anak-anak? Tentu saja. Tidak masalah. Tidak masalah. Kami mengacau. Yang benar saja. Ayah bisa percaya pada kami, sungguh. Baiklah, kalau begitu aku bersedia. Ayo pergi. Yeay! Selamat datang. Ayo anak-anak, silakan masuk. Cepat, 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 cepat. Ayo, cepat, cepat, cepat. Ayo, ayo. Diam!
Jadi untuk mendapatkan kualitas yang bagus, kami sering memeriksanya. Bagus kalau begitu. Apa? Kalian, diam! Biar aku saja. Anak-anak, apa kalian mau kuperlihatkan sisi lain pulau ini? Iya, ya, bagus. Iya, boleh, aku suka. Turki, karena kau yang paling masuk akal, kau tetap di sini dan jadi asistenku. Ya, tapi... Ya, aku tahu. Suatu kehormatan untukmu. Tidak perlu berterima kasih. Memang, suatu kehormatan. Baiklah semuanya, akan kujemput kalian nanti. Bersedang-sedanglah. Sampai jumpa. Ayo teman-teman, kita jalan. Ini pasti akan seru. Kawan-kawan, kalian dengar itu? Apa? Suara itu. Tidak, aku cuma mendengar suaramu sedang ketakutan. Dan gigimu beradu seperti itu. Apa itu? Komodo? Iya, ayo kita lari. Lari! Udah kubilang aku dengar sesuatu. Cepat, panjat pohon itu. Kopi adalah salah satu anugerah dari Arab untuk umat manusia. Pastinya. Nasser! Suafoto. Kita harus bagaimana? Tunggu sebentar. Sepertinya komodo itu tidak akan pergi. Nano akan segera mengusirnya. Nano, apa kau bisa mengalihkan perhatian komodo itu? Iya, Mansur. Kita akan segera memulai program pengalihan perhatian komodo. Aha! Sekarang! Saat tumbuh di semak-semak, biji-bijian ini terlihat biasa saja. Tapi ketika biji-bijian ini diolah jadi kopi, ini jadi salah satu kebutuhan paling berharga di bumi. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Maaf ya, aku tidak perhatikan jalannya. Aku sedang mencari seekor komodo. Mungkin saja itu adalah komodo yang sama dengan yang sedang dihadapi keluargaku. Dulu kami punya 4 sapi yang senang merumput di sawah kami. Lalu salah satunya hilang dan mereka tinggal 3. Sekitar sepekan setelahnya tinggal 2. Dan sekarang sapinya hanya tinggal 1. Dia sangat takut dan cemas sampai tidak menghasilkan susu lagi. Jangan takut. Aku punya ide untuk mengatasi masalah komodo ini. Jadi... Lalu... Oke? Ya.
100 meter, 75 meter, 50 meter. Itu dia. 25 meter, 15, 10 meter, lari. Sekarang. Sekarang. Aku rasa semua orang bisa dengar suara komodo itu datang sekarang. Ah, ada komodo mengerikan itu lagi. Cepat keluar. Beragam rasanya diperoleh dari jenis, tanah, dan proses sangrainya. Ya, tapi Nasir. Memang sungguh menarik. Cita rasanya hampir tidak terbatas. Dan itu sebelum dicampur bahan-bahan tambahan seperti karamel dan vanila. Kawan-kawan, aku yakin kalian tidak percaya kalau Nasir nyaris jadi makanan seekor komodo. Benarkah? Ya, sulit dipercaya. Sedekat ini. Tadi kami juga nyaris dimakan, tapi tidak kabur. Sebenarnya, kami telah menyelamatkan keluarga pertanian dari serangan komodo. Kami mengalahkan komodo. Kami selamatkan dengan bel. Hah? Apa itu? Sudah kubilang kan, komodo nyaris saja menyantap Nasir. Kenapa kau tidak memperingatkanku? Aku sudah mencoba. Kok terdengar seperti komodo? Apa? Komodo? Di mana? Aku tidak tahu kenapa aku gugup sekali. Aku juga. Kau bagaimana, Salim? Senang sekali. Aku tidak sabar ingin memulainya. Batu keberuntunganku menyerap kegugupan dan energi burukku agar aku jadi aktor yang lebih baik. Ya ampun. Wow, lihat semua orang yang ingin menonton dramanya. Sekarang aku merasa sangat gugup, teman-teman. Aku tidak sabar ingin melakukannya. Maksudmu, kau tidak takut? Sedikit pun? Tidak. Untuk apa takut kalau ada batu keberuntungan? Banyak aktor yang selalu membawa benda keberuntungan. Mungkin kalian bisa? Di mana? Di mana? Halo anak-anak, kalian tampak hebat. Kalian siap untuk tampil? Aku tidak bisa, aku tidak bisa. Aku lupa semua dialogku. Tenang saja, Salim. Begitu kau mulai, kau akan ingat semua dialogmu lagi. Tidak, tidak, tidak. Tidak akan. Aku butuh batuku. Coba lihat apa kita bisa menemukannya. Drama ini pasti akan lucu sekali. Di mana? Di mana? Aku menaruh batu keberuntunganku di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Hei, Salim, Salim. Kemari. Lihat. Oh. Ayo semuanya. 2 menit lagi tampil. Ayo.
Kita tidak bisa mencarinya saat tampil di atas panggung. Seseorang harus membantu kita. Tentu, siapa? Syama akan menonton dramanya. Kita minta dia saja menolong kita. Aku tidak bawa ponselku dan aku tidak bisa ke sana dengan pakaian ini. Aku tahu. Obaid, ikut aku. Cepat. Halo, Paman. Halo, Bibi. Hai, Syama. Apa kabar? Hah? Mansur? Sedang apa di sini? Siapa yang bersamamu? Obaid. Hai, Obaid. Hai, Syama. Batu keberuntungan Salim hilang, dan dia tidak bisa tampil tanpa batu itu. Apa kau bisa membantu kami mencarinya? Batu keberuntungan? Apa maksudmu? Apa itu benda hijau yang selalu dia bawa? Oke, aku akan mencoba membantu kalian ya. Terima kasih banyak, Syama. Terima kasih, Syama. Aku adalah penyihir jahat. Dan aku sedang mencari Aladdin. Akan kutipu dia agar mengambilkan lampu ajaib yang sakti untukku. Tidak ada yang bisa menghentikan aku. Oh, lihat. Dia datang. Cepat, Salim. Giliranmu. Hah? Aku bilang, oh, lihat. Dia datang. Dia datang. Oh. Halo, senang bertemu denganmu, Aladdin. Aku Paman yang sudah lama tidak bertemu. Aku tahu kau tidak akan percaya ini, tetapi itulah yang sebenarnya. Aku sama sekali tidak tahu aku punya Paman. Apa ayahmu tidak pernah bilang soal aku? Tidak, sekalipun tidak. Oke. Ikutlah denganku. Akan kutunjukkan pemandangan yang indah. Kau pasti tidak akan percaya. Ini drama yang sangat bagus. Aku suka sekali. Ya, belum pernah aku melihat drama seperti ini. Aku tidak bisa mengingat dialogku. Tenang saja. Kupasang naskahmu pada tali pancing ini. Akan kugantung di hadapanmu sepanjang waktu agar kau bisa membacanya. Oh, bagaimana ini? Aku tidak tahu di mana batu Salim. Itu dia. Ide yang bagus, sama. Jadi, sepupuku sayang, bagaimana menurutmu soal pemandangan indah yang kita lihat di kota tadi? Tapi kau belum lihat semuanya, kan? Ayo kita ke alam liar, akan ada pemandangan yang lebih indah lagi. Hah? Apa yang akan kau tunjukkan padaku, Paman? Iya, Paman. Akan aku tunjukkan, tapi sekarang ayo kita buat api dulu. Hah? Apa? Sekarang akan aku tunjukkan harta karun terbesar. Harta karun yang akan menjadikanmu sultan terkaya di timur. Lihatlah api membara ini. Sekarang turun dan ambilkan lampu itu. Terima kasih banyak, Syama. Syukurlah kau adalah orang yang terbaik. Kau menyelamatkan dramanya. Bagus semuanya. Itu berjalan persis seperti latihan. Tapi para penonton sangat menyukainya. Salim, bisa kita bicara sebentar? Kau tampil dengan baik, Salim. Tenangkan saja dirimu. Semua akan baik-baik saja. Hah? Tenang saja, Salim. Lihat, naskahmu ada di tubuhku. Rencananya adalah saat aku tampil, kau bisa membacanya. Hehehehe.
Baiklah, semua ke posisi. Babak kedua segera dimulai. Ambillah harta karun sebanyak yang kau mau, tapi pastikan kau ambil lampu itu. Apa keinginanmu? Aku ingin keluar dari sawarma ini. Bukankah maksudmu kau ingin keluar dari gua ini, pulang dan makan shawarma? Kalau kau menginginkan itu, akan kukabulkan permintaanmu. Dan boom, kau pulang. Kira-kira apa lagi yang kau inginkan, tuanku? Aku ingin kau mengisi rumahku dengan sampah. Bukankah maksudmu kau ingin aku isi rumahmu dengan harta karun dan membuang sampahnya? Aku bisa memberimu harta karun, Aladdin. Ini adalah batu yang berharga. Semoga batu ini bisa menolongmu. Terima kasih banyak atas harta karun ini, Jin. Yang aku inginkan saat ini adalah kuda putih, karena aku harus pergi ke istana Sultan dan menikahi putrinya, Putri Jasmine yang cantik. Oh. Saat mereka ke bawah sini, tarik tuasnya dan lepaskan tuasnya lagi dengan sangat cepat. Tidak. Sudah lewat. Demikianlah akhir dari kisah kami. Kini kami ingin berterima kasih atas kedatangan kalian dan nikmatilah malam ini. Bagus, anak-anak. Itu penampilan yang sangat menarik. Enak. Apa yang kau lakukan? Itu badam lapis gula. Awalnya aku tidak tahu batumu ada di mana. Sudah aku coba, lalu aku ingat ada badam lapis gula di tasku. Aku pilih yang paling mirip dengan batu keberuntungan. Aku rasa aku tidak butuh batu itu, sama. Itu tidak membawa keberuntungan. Tentu saja tidak. Kau tidak butuh jimat keberuntungan. Kau cuma butuh bakat, dedikasi, dan kau punya keduanya. Sama. Punya badam lapis gula dalam tasmu? Tidak. Maaf, Obaid. Sudah habis semuanya. Oh, badam lapis gula. Aduh. Batu keberuntunganku. Batu itu tidak membawa keberuntungan. Kau benar, Obaid. Jadi, tolong pastikan semuanya tetap bersama. Dan tolong, jangan sentuh apapun, tidak boleh kalian sentuh. Mengerti? Iya, ya, Pak Ali. Oke, kita lanjutkan. Hari ini, kita akan melihat beberapa tumbuhan dan hewan dari era Jurassic. Dengan kata lain, dinosaurus. Itu benar, Mansur. Dinosaurus menguasai bumi sampai sekitar 66 juta tahun yang lalu. Ada pameran baru di sini, dinosaurus robot. Oh, keren. Jenis apa itu? T-Rex. T-Rex ukuran nyata. Apalagi yang kita tunggu? Ayo pergi. Lihat,
Stegosaurus, dinosaurus favoritku. Dan di sini anak-anak, kalian bisa lihat Triceratops yang perkasa. Terlihat mirip badak ya? Ya, tapi mungkin 3 kali lebih besar. Terlihat ganas, mereka hanya memakan tumbuhan hijau. Hah? Intinya seperti sapi berbaju zirah. Benar. Baju zirahnya melindungi Triceratops dari banyak predator, tapi tidak semua. T-Rex? Oh, ya. Tyrannosaurus Rex, rajanya kadal raksasa. Kita akan melihatnya sekarang. Ayo. Huh? T-Rex robot, teman-teman. Ayo. Selamat datang. Tyrannosaurus Rex adalah dinosaurus terbesar pemakan daging di periode Jurassic dan mungkin predator paling ganas yang pernah hidup di muka bumi ini. Oh, raksasa! Ya benar, panjangnya 12 meter dan beratnya lebih dari 7 ton. Kalian tidak ingin bertemu dengan hewan ini saat dia sedang lapar. Sekarang kita bangunkan dia. Oke? Wah, luar biasa. Beberapa giginya sepanjang 5 inci. Wow. Begitu dia menangkap kalian, dia tidak akan melepaskan. Untungnya, gigi ini hanya terbuat dari karet. Seberapa cepat T-Rex bisa berlari, Pak? Kami tidak tahu pasti, tapi kami rasa dia pelari yang sangat cepat. Sekarang ayo kita lihat kakinya beraksi. Ada masalah teknis. Aku butuh teknisi di sini. Lewat sini. Kita kembali nanti setelah diperbaiki. Wah, lihat makhluk ini. Tampak begitu nyata. Kecuali pintu yang di pinggir ini. Hah? Kabel yang terlepas? Wah, karena itulah robotnya mati. Hei, nak. Jangan disentuh. Kalau kita hubungkan kabelnya, bisa kita perbaiki. Mundurlah, nak. Hah? Biar aku yang memperbaikinya. Ini sangat sederhana. Hubungkan saja dengan warna yang sama. Kabel merah dengan merah, dan yang biru dengan biru. Jangan disentuh, anak nakal. Tahu apa yang kulakukan? Lihat, selesai. Oh, tidak. Dinosaurus yang baik. Bapak memberimu hukuman 2 minggu. Jika kau selamat. Mansur, apa rencananya? Akan ku beritahu setelah aku memikirkannya. Semuanya lari! Lihat, cepat sekali. Terlalu cepat. Kita butuh pengawasan dari langit. Cepat cari Obaid. Sekarang kita ke taman. Ayo! Itu lampu merah! Itu lampu merah! Mansur, aku butuh bantuanmu! Obaid, kau tidak apa-apa? Selain mengendarai robot dinosaurus yang lepas kendali, semuanya terlihat baik-baik saja. Kenapa kau malah bertanya? Kami di belakangmu. Ayo bertahanlah. Baik.
bagaimana aku bisa turun dari robot ini? Aku selamat. Ya, begitulah. Jarak ke bawahnya tinggi sekali. Terima kasih. Kita masih harus menangkap robot itu dan menghentikannya sebelum ada yang terluka. Apa caranya? Aku belum tahu. Tapi jika kita tidak menghentikannya sebelum dia ke kota, kita dalam masalah besar. Jadi ayo. Aku rasa kita dapat masalah yang besar. Dengar, polisi datang. Aku yakin pasti ada cara untuk mematikan robot ini. Pasti ada tombol mematikannya, kan? Itu dia. Nano, tolong mulai mode pemindaimu. Itu dia. Lihat. Jadi saklarnya ada di dalam? Baiklah. Itu mudah sekali. Maksudku itu tidak mudah. Kita harus mencari cara untuk masuk dan mematikannya. Sebelah sini. Salim, pegang ujung yang ini ya. Obaid, tolong bawa ujung satunya dan ikatkan ke poni sebelah sana. Lalu apa rencananya? Kalian akan menunggu di sini. Dan tugasku adalah akan memancing robotnya. Saat aku melewati titik ini, tarik talinya dengan kencang. Kalau begitu baiklah. Semoga berhasil. Semoga berhasil. Hei, sebelah sini. Dasar kau robot. Hei, sebelah sini. Teman-teman, bersiaplah. Sekarang. Ayo cepat lakukan. Apa yang kau lakukan pada robotku? Apa yang robotmu lakukan pada Mansur yang malang? Kenapa dia lama sekali? Kau berhasil, Mansur! Dia apa? Mana Mansur? Hey! Terima kasih semuanya. Kalian semua ada dalam masalah besar. Aku rasa kau yang dalam masalah besar, anak muda. Ma? Dinosaurusmu memakan salah satu muridku. Semua karena kau ikut campur. Kau beruntung. Tidak ada satupun yang terluka parah. Dia benar juga. Kusarankan berterima kasihlah pada anak-anak ini karena telah menghentikan robotmu. Mereka adalah pahlawan. Aku minta maaf. Silahkan kunjungi museum ini kapanpun kalian mau, tanpa perlu bayar. Yeay! Aku ingin sekali memotretnya. Oh iya, Pak Ali, foto kami. Keluarga unit sosial yang paling penting. Agar kalian memahami dan menghargai apa yang orang tua lakukan untuk kalian, kalian akan berada di posisi mereka. Dengan membawa anak ayam ini pulang, merawat dan menjaga mereka selama satu hari penuh.
Yeay! Luar biasa! Ah, lalu kalian bisa menulis laporan pengalaman ini. Beruntung sekali, kalian berdua tepat waktu untuk melihat telurnya menetas. Itu akan jadi pengalaman berkenalan yang unik. Oh. Hebat. Aku rasa tugasku ini tidak akan terlalu sulit. Wah, menjadi orang tua tidak mudah. Entahlah, tidak terlalu sulit bagiku. Dia mengikutiku kemana aku pergi. Coba lihat. Ini mudah sekali. Ini akan jadi tugas yang sangat menarik. Tetapi aku juga membuat sesuatu yang lebih menarik lagi di rumahku. Tolong kalian perhatikan ya, pistol sinar ini akan sangat berguna dalam memberantas kelaparan. Saat ku tembak butiran beras ini, maka ukurannya akan membesar menjadi 1000 kali lipat. Kalau tidak percaya, lihat saja nanti. Masalah yang ku alami sekarang ini hanya bidikannya. Tapi sudah ku perbaiki, seharusnya kini berfungsi dengan baik. Lihat ini. Gawat. Tadi kau bilang 1000 kali lipat ukuran aslinya. Sepertinya kau masih harus mengerjakan alatnya. Ayo cepat, kita bawa anak ayamnya pergi selagi masih sempat. Ayo cepat. Semuanya naik. Kali ini apalagi yang kalian lakukan? Bagaimana kalian tahu kami di sini? Bercanda, semua orang tahu. Kalian muncul di berita, masuk TV. Baiklah, aku tahu kita bisa memperbaikinya. Aku hanya perlu membalikkan efek pistol sinarnya, dan aku bisa kembalikan ukuran anak ayam seperti semula. Ide bagus jika kau bisa membidik dengan pistolnya. Bertahan! Berapa lama yang kau butuhkan sebelum bisa membalikkan efek pistol sinarnya? Tidak lama. Bagaimana kalau sekarang? Membalikkan efek pembesarnya. Sekarang? Memperbaiki mekanisme bidikannya. Mansur, ayo! Baiklah!
Cepatlah, ayo mulai. Aku harus mengujinya dulu, Obaid. Masalah sains ini, kita tidak boleh menganggapnya remeh begitu saja. Setelah dipikir-pikir, lakukan saja, ayo. Hei, apa ini? Mungkin seharusnya kau mengujinya lagi. Tidak ingin menembak di kota lagi sampai aku perbaiki bidikannya ini. Kakek akan mengulur waktunya. Coba kau perbaiki sistem bidikannya. Waktu kita tidak banyak. Dia kembali. Mansur, cari tahu cara memperbaikinya. Atau anak ayam itu akan mengikuti kita selamanya. Iya. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan? Ini hampir waktunya Karkur makan malam. Hah? Obaid, kau bawa hewan itu. Jangan bawa dia ke dalam mobil ini. Dia pasti ketakutan. Tidak ada yang bisa kulakukan. Dia terus mengikutiku kemana-mana. Memang begitulah mereka. Jika kau yang pertama kali dilihat, mereka berpikir kau itulah ibunya. Jadi dia mengikutimu kemana-mana? Iya. Dia terus mengikutimu kemana-mana? Iya. Kenapa semua orang menanyakan itu terus padaku? Seperti anak ayam lain yang mengikuti kita seharian ini? Hah? Iya. Iya, seperti anak ayamku yang mengikuti kita seharian ini. Oh! Benar. Kita sudah tahu yang dia mau. Kita harus membawanya ke tanah kosong agar aku bisa menembaknya kembali ke ukuran normalnya. Jadi apa rencanamu? Ayo, kita pergi ke taman. Mansur, kau yakin ingin melakukan ini? Sebenarnya tidak. Aku yakin tidak ingin melakukan ini. Tapi kita harus memperbaiki kesalahan kita, teman-teman. Ayam-ayam, kemarilah. Hei, lihat. Ini yang diinginkan anak ayam ini. Sedikit perhatian. Aku tidak sabar ingin melihat apa isi laporanmu. Laporanku? Aku rasa Pali tidak akan terkejut. Nasir? Nasir? Ada apa?
Aku sangat sibuk bersiap untuk rapatku di perkebunan kopi. Di internet dikatakan, katanya ada komodo di pulau ini. Apakah semua itu benar? Apa kita akan melihatnya? Hah? Tidak, tidak. Komodo hanya ada di pulau Komodo. Tapi... Lalu kau akan bilang ada komodo di 18.307 pulau di Indonesia. Pergilah, kau lihat kan? Aku sedang sibuk. Jangan ganggu tidak, aku. Tidak, tapi katanya ada di Pulau Flores. Aku tidak punya waktu untuk ini. Keberhasilan laporan produksi kopiku akan masuk catatan. Catatan permanen. Waktu tadi kita mendarat, salah satu lampu indikatornya menyala. Ayah harus tetap berada di sini dan mengawasi perbaikannya. Tapi ya, ayah janji kita akan jalan-jalan. Itu benar, Mansur. Jadi, ayah minta maaf ya. Kau tahu kan, keselamatan selalu yang utama. Lagi pula, Nasir akan mengawasi kalian. Aku punya urusan yang sangat penting. Jangan khawatir, Nasir. Mereka tidak merepotkan. Benar kan, anak-anak? Tentu saja. Tidak masalah. Tidak masalah. Kami mengacau. Yang benar saja. Ayah bisa percaya pada kami. Sungguh. Baiklah. Kalau begitu, aku bersedia. Ayo pergi. Selamat datang. Ayo anak-anak, silakan masuk. Cepat, 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 cepat. Ayo, cepat, cepat, cepat. Ayo, ayo. Diam. Jadi untuk mendapatkan kualitas yang bagus, kami sering memeriksanya. Bagus kalau yeah. Apa? Kalian, diam! Biar aku saja. Anak-anak, apa kalian mau kuperlihatkan sisi lain pulau ini? Iya, ya, bagus. Pasti kalian. Boleh, aku suka. Turki, karena kau yang paling masuk akal, kau tetap di sini dan jadi asistenku. Ya, tapi... Ya, aku tahu. Suatu kehormatan untukmu. Tidak perlu berterima kasih. Memang, suatu kehormatan. Baiklah semuanya. Akan kujemput kalian nanti. Bersedang-sedanglah. Sampai jumpa. Ayo teman-teman, kita jalan. Ini pasti akan seru. Hah? 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 Kawan-kawan, kalian dengar itu? Apa? Suara itu? Tidak, aku cuma mendengar suaramu sedang ketakutan. Dan gigimu beradu seperti itu. Hah? Apa itu? Komodo? Iya, ayo kita lari. Udah ku bilang aku dengar sesuatu. Cepat, panjat pohon itu. Kopi adalah salah satu anugerah dari Arab untuk umat manusia. Pastinya. Nasir! Suafoto. Kita harus bagaimana? Tunggu sebentar. Sepertinya komodo itu tidak akan pergi. Nano akan segera mengusirnya. Nano, apa kau bisa mengalihkan perhatian komodo itu? Iya, Mansur.
Kita akan segera memulai program pengalihan perhatian komodo. Aha. Sekarang. Saat tumbuh di semak-semak, biji-bijian ini terlihat biasa saja. Tapi ketika biji-bijian ini diolah jadi kopi, ini jadi salah satu kebutuhan paling berharga di bumi. Kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Maaf ya, aku tidak perhatikan jalannya. Aku sedang mencari seekor komodo. Mungkin saja itu adalah komodo yang sama dengan yang sedang dihadapi keluargaku. Dulu kami punya 4 sapi yang senang merumput di sawah kami. Lalu salah satunya hilang dan mereka tinggal 3. Sekitar sepekan setelahnya tinggal 2. Dan sekarang sapinya hanya tinggal 1. Dia sangat takut dan cemas sampai tidak menghasilkan susu lagi. Jangan takut. Aku punya ide untuk mengatasi masalah komodo ini. Jadi, lalu... Oke? Ya. Seratus meter, 75 meter, 50 meter. Itu dia. 25 meter. 15, 10 meter. Lari. Sekarang. Sekarang. Aku rasa semua orang bisa dengar suara komodo itu datang sekarang. Ah, ada komodo mengerikan itu lagi. Cepat keluar. Beragam rasanya diperoleh dari jenis, tanah, dan proses sangrainya. Ya, tapi Nasir. Memang sungguh menarik. Cita rasanya hampir tidak terbatas. Dan itu sebelum dicampur bahan-bahan tambahan seperti karamel dan vanila. Kawan-kawan, aku yakin kalian tidak percaya kalau Nasir nyaris jadi makanan seekor komodo. Benarkah? Ya, sulit dipercaya. Sedekat ini. Tadi kami juga nyaris dimakan, tapi tidak kabur. Sebenarnya, kami telah menyelamatkan keluarga pertanian dari serangan komodo. Kami mengalahkan komodo. Kami selamatkan dengan bel. Hah? Apa itu? Sudah kubilang kan, komodo nyaris saja menyantap Nasir. Kenapa kau tidak memperingatkanku? Aku sudah mencoba. Apa kau terdengar seperti komodo? Apa? Komodo? Di mana?
Aku tidak tahu kenapa aku gugup sekali. Aku juga. Kau bagaimana, Salim? Senang sekali. Aku tidak sabar ingin memulainya. Batu keberuntunganku menyerap kegugupan dan energi burukku agar aku jadi aktor yang lebih baik. Ya ampun. Wow, lihat semua orang yang ingin menonton dramanya. Sekarang aku merasa sangat gugup, teman-teman. Aku tidak sabar ingin melakukannya. Maksudmu, kau tidak takut? Sedikit pun? Tidak. Untuk apa takut kalau ada batu keberuntungan? Banyak aktor yang selalu membawa benda keberuntungan. Mungkin kalian bisa? Di mana? Di mana? Halo, anak-anak. Kalian tampak hebat. Kalian siap untuk tampil? Aku tidak bisa, aku tidak bisa. Aku lupa semua dialogku. Tenang saja, Salim. Begitu kau mulai, kau akan ingat semua dialogmu lagi. Tidak, tidak, tidak. Tidak akan. Aku butuh batuku. Coba lihat apa kita bisa menemukannya. Drama ini pasti akan lucu sekali. Di mana? Di mana? Aku menaruh batu keberuntunganku di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Hei, Salim, Salim. Kemari. Lihat. Ayo semuanya. 2 menit lagi tampil. Ayo. Kita tidak bisa mencarinya saat tampil di atas panggung. Seseorang harus membantu kita. Tentu. Siapa? Syama akan menonton dramanya. Kita minta dia saja menolong kita. Aku tidak bawa ponselku dan aku tidak bisa ke sana dengan pakaian ini. Aku tahu. Obaid, ikut aku. Cepat. Halo, Paman. Halo, Bibi. Hai, Syama. Apa kabar? Hah? Mansur? Sedang apa di sini? Siapa yang bersamamu? Obaid. Hai, Obaid. Hai, Syama. Batu keberuntungan Salim hilang. Dan dia tidak bisa tampil tanpa batu itu. Apa kau bisa membantu kami mencarinya? Batu keberuntungan? Apa maksudmu? Apa itu benda hijau yang selalu dia bawa? Oke. Aku akan mencoba membantu kalian, ya. Terima kasih banyak, Syama. Terima kasih, Syama. Aku adalah penyihir jahat. Dan aku sedang mencari Aladdin. Akan kutipu dia agar mengambilkan lampu ajaib yang sakti untukku. Tidak ada yang bisa menghentikan aku. Oh, lihat. Dia datang. Cepat, Salim. Giliranmu. Hah? Aku bilang, oh, lihat. Dia datang. Dia datang. Halo, senang bertemu denganmu, Aladdin. Aku Paman yang sudah lama tidak bertemu. Aku tahu kau tidak akan percaya ini, tetapi itulah yang sebenarnya. Aku sama sekali tidak tahu aku punya Paman. Apa ayahmu tidak pernah bilang soal aku? Tidak, sekalipun tidak. Oke, ikutlah denganku. Akan kutunjukkan pemandangan yang indah. Kau pasti tidak akan percaya. Ini drama yang sangat bagus. Aku suka sekali. Ya, belum pernah aku melihat drama seperti ini. Aku tidak bisa mengingat dialogku. Tenang saja. Kupasang naskahmu pada tali pancing ini. Akan kugantung di hadapanmu sepanjang waktu agar kau bisa membacanya. Oh, bagaimana ini? Aku tidak tahu di mana batu Salim. Itu dia. Ide yang bagus, sama. Jadi, sepupuku sayang, bagaimana menurutmu soal pemandangan indah yang kita lihat di kota tadi? Tapi kau belum lihat semuanya, kan? Ayo kita ke alam liar, akan ada pemandangan yang lebih indah lagi. Hah? Apa yang akan kau tunjukkan padaku, Paman? Iya, Paman. Akan aku tunjukkan, tapi sekarang ayo kita buat api dulu. Hah? Apa? Sekarang akan aku tunjukkan harta karun terbesar. Harta karun yang akan menjadikanmu sultan terkaya di timur.
Lihatlah, api membara ini. Sekarang turun dan ambilkan lampu itu. Terima kasih banyak, Syama. Syukurlah kau adalah orang yang terbaik. Kau menyelamatkan dramanya. Bagus semuanya. Itu berjalan persis seperti latihan. Tapi para penonton sangat menyukainya. Salim, bisa kita bicara sebentar? Kau tampil dengan baik, Salim. Tenangkan saja dirimu. Semua akan baik-baik saja. Tenang saja, Salim. Lihat, naskahmu ada di tubuhku. Rencananya adalah saat aku tampil, kau bisa membacanya. Baiklah, semua ke posisi. Babak kedua segera dimulai. Ambillah harta karun sebanyak yang kau mau, tapi pastikan kau ambil lampu itu. Aku ingin keluar dari sawarma ini. Bukankah maksudmu kau ingin keluar dari gua ini, pulang dan makan sawarma? Kalau kau menginginkan itu, akan kukabulkan permintaanmu. Dan boom, kau pulang. Kira-kira apalagi yang kau inginkan, tuanku? Aku ingin kau mengisi rumahku dengan sampah. Bukankah maksudmu kau ingin aku isi rumahmu dengan harta karun dan membuang sampahnya? Aku bisa memberimu harta karun, Aladdin. Ini adalah batu yang berharga. Semoga batu ini bisa menolongmu. Terima kasih banyak atas harta karun ini, Jin. Yang aku inginkan saat ini adalah kuda putih, karena aku harus pergi ke istana Sultan dan menikahi putrinya, Putri Jasmine yang cantik. Oh. Saat mereka ke bawah sini, tarik tuasnya dan lepaskan tuasnya lagi dengan sangat cepat. Tidak. Sudah lewat. Demikianlah akhir dari kisah kami. Kini kami ingin berterima kasih atas kedatangan kalian dan nikmatilah malam ini. Bagus, anak-anak. Itu penampilan yang sangat menarik. Enak. Apa yang kau lakukan? Itu badam lapis gula. Awalnya aku tidak tahu batumu ada di mana. Sudah aku coba, lalu aku ingat ada badam lapis gula di tasku. Aku pilih yang paling mirip dengan batu keberuntungan. Aku rasa aku tidak butuh batu itu, sama. Itu tidak membawa keberuntungan. Tentu saja tidak. Kau tidak butuh jimat keberuntungan. Kau cuma butuh bakat, dedikasi, dan kau punya keduanya. Sama, punya badam lapis gula dalam tasmu? Tidak. Maaf, Obaid. Sudah habis semuanya. Oh, badam lapis gula. Aduh. Batu keberuntunganku. Batu itu tidak membawa keberuntungan. Kau benar, Obaid. Ah.